tu bahan di bawah sistem UMNO yang ada sekarang. No. Yang dia boleh, dia lagakan. Sudah, bila perbalahan kaum yang akhir, bila? 1969 ni. Tak dengar perusahaan kaum. Sekarang, mereka lagakan balik. Dia kata, kalau Melayu tak bersatu bawah UMNO, China dan India akan rampas negeri. Dosa Anwar terbesar dan perkataan rakyat ialah kerana bagi kuasa kepada orang China. Dato' Najib pun pergi Kelantan. Jadi kita tuduh dosa besar termasuk Tok Muhyiddin Aziz. Ha? Siapa kata? Najib. Cakap soal apa? Dosa besar. Najib. Kamu ni Najib muka lazah pun tak jelas lagi. Mukhalafah pun dia tak jelas. Dia pergi cabar Tok Muhyiddin Aziz. Tuduh duk. Kalau dia pun kritik lah Tok Muhyiddin Aziz. Saya minta faham pembangunan. Bawa pelaburan. Masa mana pasal apa di Kelantan ada lagi orang miskin. Okey lah dalam politik ni tanya begitu. Ini amboi. Tujuh dosa besar Tok Muhyiddin Aziz. Yang satu, kamu bagi Allah ni kepada orang Kristus. Bila yang kita bagi Allah kepada orang Kristian, kita kata orang Cina nak cakap insyaAllah dia boleh cakap alhamdulillah dia boleh, tapi jangan permain persembahkan nama Allah. Itu yang kita sebut, itu yang kenyataan tubuh hari awal tentang kepada saya dan pimpinan Pakatan Rakyat. Itu yang kita terima. Kita tak kata semua boleh, kita tak kata semua tak boleh. Kita kata ikut kaedah yang ditetapkan untuk hormat menghormati di antara satu sama lain. Tapi tak lagi kenapa? Dosa besar. Mari dia baca di macam masa itu. Itu tanah merah, tanah merah. Bila mari dia dosa ketiga. Beribu kata. Jadi yang tu gratis itu kamu tak boleh kontrol. Kamu boleh kuasa. Jangan sombong. Jadi saya rasa sebagai Abang Anwar. Abang Anwar nak nasihat Najib. Bila sikit. Jangan lebih sangat. Pasal dia dalam tempoh sebulan dua bulan, insyaAllah kamu jadi ketua pembangkang.